udah kayak pasar malam nih, ada lampu kolongnya juga, dia pakai ring, pakai weldop, ih keren keren. Dan ini untuk tampilan luarnya, nanti kita review tampilan dalamnya seperti apa, karena saya juga belum pernah ngeliat nih, belum pernah masuk ke dalamnya. Dulu sempat masuk deh pas waktu ada acara Jamnas, cuman nggak sampai masuk ke dalam banget, cuma nongkrong di depannya aja. Oke, dan sekarang kita review dalamnya. Ini tampilan dalamnya. Baru masuk ke dalam nih, tampilan udah mewah banget, udah keren banget lah pokoknya. Ini variasinya full blue dulu, guys. Mantap banget. Jadi kelihatan rapi ya. Di sini ada miniatur bisnya juga, cuman kalau dari dalam nggak kelihatan, dia kelihatannya dari luar aja. Dan miniaturnya pun bisnya asli, 73 OC. Dan sekarang kita lihat ke seatnya. Ini seatnya benar-benar keren. Karena apa? Karena saya baru nemuin di sini ya. Dia itu ada selimut dan bantalnya. Karena nggak semua sumber alam itu ada selimut dan bantalnya. Dan tapi ini lebih keren banget. Seatnya, konfigurasi seatnya dua-dua. Dia ada 36 seat dan setiap lorongnya ini ada beberapa titik itu ada tempat sampah. Untuk tampilan seatnya seperti ini. Dan ini selimutnya, kita lihat dulu. Nah, ini selimutnya. Nggak begitu tebal sih, cuman bisa mengurangi rasa dingin di saat perjalanan. Dan ada bantalnya juga, jadi untuk penumpang yang di pinggir gini, kalau mau senderan ke dinding sebelah kanan itu, dia ada bantal penyangganya, jadi kepala kita tuh nggak pusing atau nggak sakit ya, kena benturan. Untuk tampilannya kurang lebih seperti ini. Ini full loh, semuanya itu dia ada selimut, ada bantalnya juga. Ini benar-benar mantap. Semoga aja kedepannya sumber alam semuanya seperti ini, disediakan bantal dan selimut. Dan yang gak lupa, dia ini seatnya ini reclining seat, jadi bisa direbahin agak ke belakang, tinggal tarik tuas ini aja nih, tuas ini ditarik sambil joknya itu didorong ke belakang, jadi dia akan mundur ke belakang sendiri seperti sumber alam yang lainnya juga. Tampilannya sama kurang lebih. Dan di atasnya di sini ada bagasi seperti biasa ya, seperti sumber alam yang lain. Di sini ada bagasinya untuk naruh barang. Saya semacam naruh tas kita nih. Jadi bisa di sini. Dan yang lebih kerennya apa ini? Jadi di setiap seatnya ternyata nggak cuman yang unit baru aja. Ini sebenarnya unit lama loh. Cuman sudah disediakan USB port. Aslinya dulu SR1 itu belum ada. Untuk atasnya ini belum ada USB portnya. Tapi untuk di sumber alam ini dia sudah disediakan USB port. Ini untuk ngecharger handphone. Jadi untuk teman-teman gak perlu takut kehabisan daya, karena di sini sudah disediakan USB port untuk mencharger handphonenya. Dan ini hanya untuk mencharger handphone, tidak boleh untuk power bank. Dan beralih ke sini, di sini ada toiletnya. Toiletnya dia di tengah ya, di pintu tengah. Jadi ini pintu tengah untuk naik penumpang dan turun. Kadang biasanya sih tengah nggak begitu digunakan karena utamanya itu dari depan naik turun penumpang. Jadi biar drivernya pun ngelihat kalau misalnya ada yang tiba-tiba buka pintu. Karena apa? Karena misalnya lagi di jalan tiba-tiba buka pintu, takutnya ada motor atau ada mobil yang pas lagi lewat juga. Dan ini posisi toiletnya, kita lihat toiletnya seperti apa. Ini kita buka. Yo, mantap guys. Ini masih bersih banget. Jadi benar-benar terawat. Dan toilet ini hanya untuk buang air kecil aja. Jadi tidak disarankan untuk buang air besar, dan digunakannya pun pada saat bus berjalan ya, karena pembuangan itu langsung jatuh ke bawah. Di sini ada wastafel, ada keran, ada botol aqua juga. Nggak tahu buat apa, mungkin buat air tambahan kayaknya. Karena di sini dia nggak ada penampungan air ya, kayaknya kemungkinan airnya dari sini nih, dari selang ini untuk ngebuang ya, pembuangannya. Oke, mantap mantap. Oke, kurang lebihnya seperti itu. Sekarang kita pindah ke depan lagi. Dan untuk di atasnya di sini sudah tersedia TV untuk hiburan buat para penumpang. Dan ada beberapa momen itu saat mau berangkat, biasanya sampai rumah makan itu dinyalakan audio untuk hiburan. Tapi setelah lepas dari rumah makan, biasanya audionya dimatiin biar penumpangnya itu fokus istirahat tidur, jadi nggak ngeganggu. Dan untuk di si depannya, dia ternyata ada colokan juga. Nggak tahu nih berfungsi apa kagak, tapi kayaknya ini sangat bagus banget kalau misalnya dia berfungsi. Jadi kita nggak harus nyolok dari atas. Oh, karena di atas seat depan itu malah nggak ada, adanya di belakangnya. Tapi pas sih sesuai sama di seat depan, jadi nggak ada, adanya di sini. Mobilnya full tail light, guys. Ini kalau dipencet mungkin kayaknya bunyi nih, cuman jangan kita pencet, nanti kesalahan kalau bunyi.
keren-keren. Jadi ada toilet, ada telolet-nya juga. Oke, jadi kurang lebih tampilan seatnya ya seperti ini. 73C kayaknya emang benar-benar recommended nih. Karena apa? Karena fasilitasnya benar-benar lengkap. Dia itu ada bantal selimut, seatnya reclining seat, terus ada USB portnya juga untuk charger handphone. Jadi benar-benar memanjakan kita selama perjalanan. Ditambah lagi nanti di setengah perjalanan itu kita berhenti di rumah makan, itu dapat makan juga kan. Jadi ya lengkap lah. Cuman kayaknya kalau lebih bagus lagi ada snacknya ya. Kayaknya kalau ada snacknya lebih mantep. Dapat minum lah minimal, dapat air minum atau snack sama air minum itu kayaknya lebih cakep lagi. Ya semoga aja ada peningkatan lagi, dan ini pun udah mantep. Jadi untuk takaran Via Utara itu tiketnya cuma 180.000, dibandingin bis-bis lain itu biasanya kalau untuk Via Utara itu di atas 200, dan ini benar-benar mantep lah. 180.000 kita udah dapat fasilitas seperti ini dan dapat servis makan juga. Pokoknya mantep. Sukses terus buat semua. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time, to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Jadi perjalanan saya kali ini itu difasilitasi oleh adminnya 73OC. Jadi saya hari ini BDB, cuman tiketnya dibeli sama dia nih. Dari adminnya langsung 73OC, katanya saya suruh nyoba 73OC biar tahu rasanya kayak gimana 73OC. Dan kita belum naik 73OC tapi ngelihat interior dalamnya udah mantep banget. Dan ini perjalanan perdana saya dapat endorse dari adminnya 73OC lah. Langsung mantep. Keren mas ya, mana tiketnya mas? Saya katanya dikasih tiket. Oh, ini tiketnya sudah disiapin sama Mas Agus. Jadi buat teman-teman yang mau tahu info tentang 73OC itu bisa follow akun Instagramnya ya? Iya. Nama akun Instagramnya apa? Untuk akun Instagramnya @official73OC. Oke, jadi untuk info-info pengen tahu posisi 3OC itu hari ini ada di mana, tanggal berapa ada di mana itu, bisa DM langsung ke Instagramnya ya? Bisa langsung ke Instagram. Oh, jadi buat teman-teman nggak perlu takut, jadi nggak perlu nebak-nebak nih. Kalau emang pengen nyoba 73OC, minta sama dia nih, tanya nih. Minta tiket juga biasanya dibeli sama dia. Pokoknya tinggal ini aja, mantap-mantap. Ya, tunggu aja nanti ada giveaway insya Allah. Oke, mantap sip. Semoga makin sukses. Dan ini dengan Mas Wiwit. Oke, Mas, apa kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Perdana saya nyoba ngikut Mas Wiwit nih. Waktu itu kita sempat ngobrol-ngobrol dikit waktu acara Jamnas. Dia mah kabur-kaburan mulu, ketakutan banget. Rapper pertamanya Mas Wiwit, rapper keduanya ada Mas siapa Mas, lupa saya namanya. Mas Eko. Cuman dia belum pakai baju nih, agak sedikit porno dikit ya. Dan kenaiknya tadi mana ya? Kepiting. Jadi kenaiknya itu kenaik asli Kepiting. Nah, ini dia. Jadi kenaiknya kenaik yang waktu itu kita ngikut naik 04C. Dia lagi orang yang katanya. Ada Mas Paujan. Harus punya keturunan dong. Gimana, ada pantun Kepiting nggak? Nggak ada. Oh, nggak ada. Takut. Ini para manianya 73OC nih. Ada ketua umum. Bosnya yang mana bosnya? Bosnya yang ini. Sama ini. Oh. Ini kalau ada 73OC selalu datang nih. Tapi kalau ada 04 nggak datang dia. Curang. Parah. Oh, ada. Udah dijajar ya? Oh, iya. Oke, berarti sayangnya nggak ada berarti ya? Oke, dan ini bentuk tiketnya. Dapat unitnya 1737C sesuai ya, terus namanya Ipul Jelus. Tujuan Ciledug. Asal Ciledug, tujuan Pulesa Yogyakarta. Tapi kemungkinan besar nanti saya bakalan turun di Tugu Kartasuro karena saya mau melanjutkan perjalanan ke Solo. Cuman kalau misalnya nanti masih kepagian, kita bablasin Jogja dulu. Nanti ke Solonya kita start dari Jogja. Ini tampilan tiketnya, dan di sini kita dapat voucher makan. Makannya di rumah makan Cikamurang bareng sama bis-bis yang Via Selatan. Kecuali kalau yang ke arah baratnya dia masih dapat nasi kotak kayaknya, karena tidak berhenti di rumah makan.
Oke. Mantap-mantap. Ini spesial dari Mas Agus. Jadi kita tanpa biaya, semuanya ditanggung dia. Jos. Mantap adminnya 73OC. Kalau bisa sering-sering. Oke, mobilnya digeser, dipindahin ke depan. Oke, suasana di full parkiran larangan ya. Ini ada beberapa bis yang lain juga. Di sini ada maju lancar. Ini menunggu jam keberangkatan. Ada Sedia Mulia dan depannya. Oh, kayak pemain baru itu. Namanya saya lupa. Kayak bekas pariwisata. Dan ini bis yang akan saya naikin nanti. 73C. Dengan krunya. Dengan para manianya juga. Menunggu jam keberangkatan. Dan ini ada dua tunggal daerah. Ini kayaknya yang satu perpal, yang satunya nanti berangkat. Oke, jadi sebelum berangkat kita makan dulu, sarapan dulu. Ini udah disediain mie ayam. Gak tahu nih yang beli siapa nih. Kayaknya tinggal makan aja. Dan kali ini krunya udah pada rapi semua. Udah ada Mas Eko, Mas Wiwi itu udah mandi. Ini krunya udah ganteng-ganteng nih. Jadi ini ceritanya Agus ulang tahun ya? Gus, lu ulang tahun? Ada ulang tahun. Oh, dia nggak ada ulang tahun, nggak ada yang tahu lahirnya kapan. Ini disediain mie ayam. Krunya udah ganteng loh. Ini namanya Mas Eko. Bener ya Mas Eko ya? Umurnya 25 tahun. Udah disediain mie ayam. Oh, sebelum berangkat sarapan dulu. Dengan yang tak asing lagi, ini ada satu nih. Pak Ujan, hobinya nyari cewek katanya. Kapok. Kok jadi jalan sini kamu? 04-nya kemana 04-nya? Hilang. Oh hilang. Digeser dia dari 04. Oke, waktu sudah menunjukkan pukul 5 kurang 5 menit. Ini sekarang bisnya sudah diparkirin ke depan. Persiapan mau berangkat karena ternyata dari sini ada penumpang juga. Lumayan lah untuk nambah-nambahin. Dan semoga aja perjalanan kali ini penumpangnya full. Oke, driver yang pertama Mas Wiwit. Dan driver tengahnya Mas Eko. Cus ini. Penumpangnya udah ada 2 dan 3 sama saya berarti. Oke. Berangkat dari agen larangan Ciledug. Oh. Sambil dipideoin loh sama yang markirin. Jualan mie ayam. Oh, tukang mie ayamnya malah. Oh, yang jualan mie ayam tadi ya? Kita langsung ketemu sama 03C. Karta Twing ya? Orang lihat deh, iya asem. Oke, ini sekarang kita sudah ada di dalam unit 73OC. Kita sekarang menuju ke agen Ciledug. Agennya di samping Ramayana Ciledug. Jadi mungkin nanti hampirannya agen Ciledug, Pondok Pinang, Pondok Ungu sama Bekasi Timur. Dan semoga aja penumpangnya banyak, jadi perjalanannya full penumpang. Oke, bagaimana keseluruhan perjalanannya ikutin terus video saya. Oke, sampai di depan Ramayana Ciledug. Ini kita mampir agen Ciledug dulu untuk ngambil penumpang. Krunya udah standby. Sekarang kita masih menunggu. Nanti rencana berangkat dari sini sekitar 5:30. Oke lah. Ini penunggu setianya ini. Pawang Ejinia 73OC. Ada Rana Jaya. Ini yang tujuan Malang ya kalau nggak salah.
Dimatiu. Om, kata-kata om. Gak punya kata-kata. Punyanya apa? Punyanya cewek. Jadi di balik kerennya mobil-mobil ini hasil kreasi para manianya 73 OC. Mantap nih, kompak. Semuanya pada bergotong royong. Bikin mobilnya jadi keren kayak gitu. Oke, pas setengah 6. Sekarang kita saatnya berangkat. Mana admin nih? Mas Agus, terima kasih banyak. Hati-hati di jalan. Oke, sip. Sekarang saatnya kita berangkat. Awas, 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 awas. Nggak cocok dulu. Oke, silah. Sebelum piragin. Oke, mantap. Oke, bismillah. Balik. Ya iya, balik. Oke, itu wagennya di sebelah situ. Sebelah situ, guys. Ini ada manianya nih. Apok tak sepuluh. Oh, kurang Agus. Oh, ini juga. Oke. Oke, tiba di Pulau Pondok Ungu. Ini kita kecepatan ya, jalannya lancar ternyata dan pulnya pun masih sepi. Cuman ada satu unit 70 OC. Kita putar balik dulu. Oh iya deh. Kondisi Pulau Pondok Ungu sepi banget. Mungkin karena ramenya tuh kemarin. Jadi sekarang sepi. Oke, sampai di Pulau Pondok Ungu, situasinya masih sepi banget. Kita istirahat dulu. Jam berangkat dari sini jam 8, sekarang baru jam 7 pas. Jadi masih ada 1 jam lagi kita nunggu di Pulau Pondok Ungu. Oke, kita masuk dulu. Dan kita bertemu dengan kawan-kawan semua. Halo, ya Pak. Mau ngumbah keris? Kemarin mestinya. Iya telat, kan keris yang di sini dulu yang diunggah. Sekarang yang di sono. Iya kabar ya Pak? Apa? Alhamdulillah ketemu lagi. Sambil nunggu jam berangkat kita nyusun-nyusun dulu. Oke, sudah mulai ada tanda-tanda kehidupan nih. 70 OC-nya persiapan berangkat. Penumpangnya sudah mulai naik. Dan kita masih nunggu jam keberangkatan, jam 8. 73 OC-nya sudah dipersiapkan ini. Penumpangnya sudah diperbolehkan naik dan kita persiapan untuk berangkat. Tapi nanti berangkatnya jam 8 pas, ini masih ada sekitar kurang 20 menit lagi. Oke lah, sambil nunggu kelengkapan penumpang. Kalau untuk tampilan malam, jos banget ya, kurang lebih seperti ini. Full variasi. Lampu kolongnya juga jos. Keren-keren. Oke.
AC pagi tujuan Pondok Cabe ini baru sampai di Pondok Ungu. Biasanya ada yang standby yang langsir ke Poris, tapi ini kayaknya nggak ada ini. Atau dia sampai Poris. Saya udah lama nggak naik AC pagi. Masuk Pondok Ungu bis Sapu Jagatnya. Ini pemberangkatan pertamanya dia dari Poris. Nanti dari Pondok Ungu jam terakhir. Drivernya siapa sih? Dari dulu penasaran pengen nyoba bis Sapu Jagat, nanti kapan-kapan kita coba. Berangkatnya paling akhir. 83 OC berangkat lagi melanjutkan perjalanan. Dia tujuan akhirnya Pondok Cabe kalau nggak salah deh. Untuk AC toilet, AC pagi. Jadi masuk Pondok Ungu cuma ngedrop penumpang aja lah, dan langsung melanjutkan perjalanan. Oh lurus guys, lewat gerbang tol Cakung berarti. Habis paketnya, habis putar di belakang, sekarang dijejerin di samping 73 OC. Awas mas. Oke, persiapan berangkat. Ini udah mau berangkat mas? Iya udah mau berangkat. Oke. Pasti nyariin gua. Kontrolannya nyari ini. Eh, aku si G gitu. Halo. Aku nomor 3. Aku nomor 3 toh? Iya, wis. Oke, kita naik ke atas, kita lihat dari dalam. Sebenarnya saya duduknya sih di depan, cuman kita pindah ke belakang dulu. Jadi dia full variasi luar dalam. Dalamnya yo keren sih ngelihat gini. Apalagi kalau lampu diskonya yang di depan itu dinyalain. Itu udah benar-benar kayak bis kekinian. Pokoknya nggak kalah saing lah sama bis-bis yang PO-PO lain. Makin keren sekarang sumber alam. Siap. Cepat mak, nyengat waktu ya.
jalan ya. Jalannya gelombang weh. Gopir yang pernah di Sumber Alam. Oh bukan Aransa, yang biru dia. Oke, tiba di rumah makan Cikamurang. Sekarang saatnya kita beristirahat dan melakukan servis makan untuk para penumpang Sumber Alam. Di sini kita berhenti sekitar 30 menitan lah. Penumpang dipersilakan untuk sholat, servis makan, atau yang ingin ke toilet. Dan di sini masih sepi. Sumber Alamnya cuman yang ini aja, yang via Trans Jawa. Tapi nanti di belakang masih ada mobilnya Pak Naryo sama Sapu Jagatnya. Dia belum datang, masih di belakang. Ada Sinar Jaya. Kalau Sinar Jaya mobilnya nggak pernah habis ya, ramai terus. Oke, kita istirahat dulu. Kayaknya masih males banget mau makan udah jam segini. Lagi diet, guys. Jadi nanti kupon makannya kita tukar pop mie aja. Oke, unitnya udah lengkap semua nih. Ada 3 unit yang berangkat paling akhir. Ini ada tim Sapu Jagatnya 74 Ovi. Tengahnya Gus Yang Senekin 73 OC, dan yang paling ujung sana 70 OC nya yang di driverin oleh Pak Naryo. Dan ini 70 OC nya yang keberangkatan jam 8 dari Pondok Ungu. Oke, sekarang kita persiapan berangkat lagi pakai 73 OC. Jadi cuman unit ini yang via utara, sisanya lewat selatan. Mas Wiwitnya jatah tidur, sekarang drivernya diganti oleh driver kedua, Pak Eko. Mas Eko, cocok nih, masuk Pak Eko. Oke, kita persiapan berangkat lagi menuju Yogyakarta, tapi saya turunnya di Kartosuro. Iya Mas, lanjut lagi Mas. Wede, senyumnya ini loh kanan. Penumpangnya piro Mas? 14, wah api no. Mas Wiwit jatah tidur ya Mas ya? Lock dong. Oh,
viral ini malah ntar ada. Jadi tadi berhubung lagi males makan, akhirnya voucher makannya saya tukerin pop mie aja. Lumayan lah. Ini buat besok bekal di Solo. Lumayan. Oke, driver keduanya Mas Eko yang bawa sekarang. Dia bawa sampai Solo paling. Lanjut. Mas Wiwitnya istirahat. Sampai mana? Sampai Cirebon aja. Sampai Cirebon ya. Habis itu lanjut bobo manis. Oke, dikontrol dulu, dicek penumpangnya. Bismillah. Lanjutin perjalanan lagi. Jogjanya masih jauh. Sapu jagatnya masih istirahat makan. Kita jalan duluan. Karena kalau dihitung kilometer kita lebih jauh muter. Oh,
mobil Bandung. Bandung ini boleh. Bangun penumpangnya. Ya. Mana orang? Kiri kiri. Ya. Ya. Kiri oke. Berarti nggak lewat Kartasura ya? Nggak lewat. Oke. Okay. Berarti lewatnya jalan. Oke. Okay. Jakarta Surabaya nya terus with class. Dek, dek bangun dek, besok sekolah dek. Mas, ini kecepetan, Mas. Kecepetan ini baru jam 3. Perkiraan saya tuh sampai sini udah terang. Hari 60-80 terang. Iya, ya. Pusing ini. Iya, beneran. Lalu ya gue saja. Sorry bro, hari ini cuma kayak gini bro. Harap Banten menang skill guys. Oke. Sini woy. Ya sini aja. Mas Eko, makasih banyak ya. Mantap-mantap. Lain kali ikut lagi. Oke. Sip. Mas Paujan, makasih banyak ya. Hati-hati, semoga selamat teman Paujan. Oke, alhamdulillah finish di Tugu Kartasura. Busnya melanjutkan perjalanan sampai ke Jogja dan Terminal Wates. Makasih buat teman-teman yang udah mengikuti video saya dari awal hingga akhir. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe. Bye.